Kericuhan mewarnai jalannya aksi protes di depan gedung Pengadilan Negeri Melaboh Aceh. Dalam aksinya, massa mendesak agar pihak pengadilan melepaskan sejumlah terdakwa yang tengah menjalani sidang. Sebelumnya, 4 orang warga ditangkap lantaran dituduh melakukan pembakaran bangunan milik sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Massa mendesak keempat warga yang kini menjadi terdakwa itu segera dibebaskan. Pasalnya, massa menilai keempat terdakwa hanya sebagai korban, bukan sebagai pelaku pembakaran. Meski sempat berusaha membebaskan para terdakwa, namun upaya tersebut berhasil dihalangi petugas yang berjaga.